Oke, gengs, pada kesempatan kali ini akan mereview estimasi penghasilan per bulannya channel YouTube-nya milik Dian Bara dan kakak Ina keluarga bahagia di Jerman. Terus saja di sini saya akan mengulasnya berdasarkan data yang ada di Nox Influencer ya. Sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channel Dian Bara dan keluarga bahagia di Jerman, buruan di subscribe, jangan lupa di like, comment, share di setiap videonya. Sekarang kita beralih dulu ke Nox Influencer-nya Dian Bara. Di sini kita lihat jumlah subscriber mencapai 1,03 juta subscriber. Rata-rata view-nya atau jumlah penontonnya Dian Bara itu mencapai 354,35 juta view. Lalu kita beralih ke status channel Dian Bara, data diperbarui pada tanggal 2 bulan 12 2022. Dari segi channel YouTube-nya Dian Bara menempati peringkat global di urutan 36.384 dunia. Lalu peringkat negaranya Dian Bara menempati peringkat 1.458 dan tampilan rata-ratanya Dian Bara mencapai 434,39 ribu view. Semoga meningkat terus. Kemudian taksiran penghasilan per bulannya Dian Bara di interval 242,8 juta rupiah sampai 849,9 juta rupiah. Ini berdasarkan data yang ada di Nox Influencer ya. Kembali lagi, yang tahu penghasilan yang akurat itu si pemilik channel sendiri. Dan CPM-nya di interval sebesar Rp1.000 sampai Rp38,5.000. Berikutnya, Dian Bara analisis. Skor Nox-nya 4,4 dari 5, excellent. Dan dalam 30 video terbaru yang ditampilkan channel Dian Bara, view subs-nya itu mencapai 41,09%, luar biasa. Like view mencapai 2,9% bagus, comment view mencapai 0,20% bagus, dan dislike view mencapai 0% luar biasa. Jadi itulah review estimasi penghasilan per bulannya Dian Bara. Sekarang kita beralih ke Nox Influencer-nya keluarga bahagia di Jerman. Di sini kita lihat jumlah subscribernya kakak Ina mencapai 3,16 juta subscriber. Kemudian rata-rata view-nya atau jumlah penontonnya keluarga bahagia di Jerman mencapai 536,02 juta view. Berikutnya kita beralih ke status channel keluarga bahagia di Jerman, data diperbarui pada tanggal 2 bulan 12 2022. Dari segi channel YouTube-nya menempati peringkat global di urutan 8.231 dunia, peringkat negaranya menempati peringkat 79. Dan tampilan rata-ratanya keluarga bahagia di Jerman itu mencapai 312,26 ribu view. Semoga meningkat terus. Lalu taksiran penghasilan per bulannya di interval 124,3 juta rupiah sampai 310,9 juta rupiah. Dan CPM-nya di interval 23,11 ribu rupiah sampai 57,76 ribu rupiah. Berikutnya, keluarga bahagia di Jerman analisis. Skaloksnya 2,6, kinerja baik. Dan dalam 30 video terbaru yang ditampilkan, view subs-nya itu mencapai 15,48% bagus. Like view mencapai 3,58% luar biasa, comment view mencapai 0,15% bagus, dan dislike view mencapai 0,02% luar biasa. Jadi itulah review estimasi penghasilan per bulannya keluarga bahagia di Jerman dan Dian Bara berdasarkan data yang ada di Nox Influencer. Sekian konten kali ini, mohon maaf apabila ada salah kata dalam video ini. Thanks for watching, sampai jumpa di next video.